duit dak dibawa mati. Cuman men kita dak katik duit, mati kita. Saro. Sibuk ngurusin corona terus. Cobalah jingok-jingok nah, di gang-gang jalan-jalan itu banyak wong buntu daripada wong corona. Buntu gak lo? Dak. Oi, kamu dilibur ke 14 hari. Dak sekolah anak-anak, dak sekolah. Bini kita nak makan, anak kita nak makan, susah kita dibuatnya. Dipikir ke corona terus. Nak ngopi, dak kati kopi. Bener dak kon? Ya. Nak gulonyo juga dak kati. Banyu panas sampai dak kati. Wong ini yo habis. Sampun ramonyo itu dah tabung gas sudah terbeli, dak pacak metu. Dalam rumah terus berkorong. Bini kita mulut mencucu ribut. Ai kau ini dak keluar-keluar. Saro kita nak makan. Dak kate duit, nak beli beras dak pacak. Coba maksud aku tu kalau kita dak dikeluar keluar, suruh istirahat itu ya. Kita itu dinjuk duit. Nah, ini nak duit selama ngelibur 14 hari. Wong berapa keluarga kamu? Wong 10. Berapa sehari yo sikok wong tu makan? Misalnya makannya 30 ribu yo kali ke bae berapa wongnya itu baru cocok. Janganlah aja takutlah corona, dikit-dikit corona, corona. Kalau dari zaman dulu corona itu dah pula itu lah gugup dah macak metu. Anak nak belanja, kadang-kadang anak ni berbaju, berbaju dak bercelano, kadang bercelano dak berbaju. Kita juga kadang gosok gigi pakai arang dak katik nak beli ini. Nak beli odol, Pepsodent, saro dibuat dunia ni laju. Corona-corona ni kecak kita ni dak masalah. Bener dak kena memang lah pensiun kati ambahan ni kan kalau cak kita ni. Itu ceritanya.